Kelewat melempem, Moisken bakal kembali ditendang Juventus. Teka-teki yang menyelimuti masa depan Moisken akhirnya terjawab. Bomber berusia 21 tahun tersebut dipastikan bakal meninggalkan Turin akhir musim ini. Nasib Moisken bersama sinyonya tua memang tengah diungkit-ungkit, penyebabnya yakni masalah minimnya kontribusi gen. Tercatat, dalam 26 penampilan, di semua kompetisi ex-bomber Everton dan Paris Saint-Germain tersebut baru menelurkan 4 gol serta 1 assist. Sebuah catatan jeblok jika dibandingkan dengan Alvaro Morata maupun Paulo Dybala. Tak pelak, jika Massimo Allegri kemudian jarang memainkan di starting 11, situasi tersebut diperparah dengan datangnya Dusan Vlahovic dari Fiorentina dalam jendela transfer musim dingin Januari lalu. Praktis, pasca Juventus merekrut Vlahovic, sosok Moisken kian terpinggirkan. Juventus pun sudah punya rencana untuk menentukan nasibnya. Surat kabar terkemuka Italia, Tutto Mercato Web mengklaim sinyonya tua ogah mempermanenkan Ken, bahkan Juventus akan mengakhiri pinjamannya lebih cepat dan Ken akan dikembalikan ke Everton musim panas nanti. Lantas, jika benar-benar meninggalkan Allianz Stadium, kemana pelabuhan selanjutnya bagi Ken? Dalam laporan yang sama, kemungkinan besar ia akan kembali dibalikan dengan Paris Saint-Germain. Bukan tanpa sebab mengapa Les Parisien kepincut ingin balikan dengan Ken. Pasalnya akhir musim ini, Paris Saint-Germain bakal ditinggal Kylian Mbappe yang digebar-geborkan tengah mengemasi kopernya untuk merapat ke Real Madrid. Tak ingin terus-terusan menangisi kepergian Mbappe, Les Parisien langsung mendapatkan pengganti dalam diri Ken. Meski melompong bersama Juventus, namun Ken tercatat pernah moncer kala membela Panji Paris Saint-Germain. Statistik mencatat, dalam 41 penampilan yang sudah ia lakoni bersama Les Parisien, Ken sudah melaksi 17 gol serta 1 assist. Tak heran jika Paris Saint-Germain kepincut ingin balikan dengannya lagi. Apalagi, nahkoda Paris Saint-Germain saat ini, Mauricio Pochettino, merupakan penggemar berat Ken. Bahkan, awal musim ini, Les Parisien nyaris mempermanenkan Ken, sayang kesepakatan itu batal pasca Everton memilih menyekolahkan Ken ke Juventus. Adapun, sinyonya tua sendiri sudah mengantongi pengganti Ken, bintang Sassuolo Giammarco Raspadori, disebut-sebut bakal jadi calon kuat pengganti Ken. Juventus siapkan Christopher Kunku sebagai pengganti Paulo Dybala. Padahal Juventus sangat berhasrat untuk tetap mempertahankan di Allianz Stadium karena mesin gol asal Argentina itu dianggap sebagai salah satu pemain kunci. Bahkan di musim ini pemain yang berusia 28 tahun itu telah mampu mencetak 12 gol dan menyumbang 6 assist dalam 27 penampilannya di semua kompetisi bersama skuad Lavica Signora. Akan tetapi, Juve tidak mau berpangku tangan, mereka telah menyiapkan opsi alternatif jika memang Paulo Dybala untuk mempermanenkan kontraknya dan akan hengkang dengan status bebas transfer pada musim panas 2022 mendatang. Dikutip dari laman Tutto Mercato Web, kini Juventus tengah mengincar striker andalan RB Leipzig, Christopher Kunku, sebagai calon penggantinya. Pemain kelahiran Lagny-sur-Marne, Prancis itu, menarik minat Lavica Signora berkat ketajaman yang ditunjukkan pada musim ini. Sejauh musim ini pemain berusia 24 tahun itu telah berhasil mencetak 22 gol dan menyumbang 13 assist dari 33 penampilannya bersama di Bullet. Akan tetapi untuk mendatangkannya ke Turin, para petinggi klub harus bersedia mengeluarkan uang cukup banyak demi menebus dari RB Leipzig. Karena kontraknya saat ini bersama klub Jerman tersebut masih akan berlangsung hingga musim panas 2024 mendatang, kini Christopher memiliki nilai pasar sebesar 55 juta euro. Morata bertahan di Juventus karena Max Allegri, apa yang dikatakan sang pelatih? Nama Alvaro Morata cukup ramai dibicarakan selama bursa transfer musim dingin berlangsung. Ia sempat dirumorkan akan meninggalkan Juventus, namun pada akhirnya memilih bertahan. Cepat atau lambat, Morata akan meninggalkan Juventus juga. Masa pinjamannya dari Atletico Madrid akan selesai akhir musim 2021-2022, dan Bianconeri hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mempermanenkannya. Rumor kepergian Morata bermula ketika Juventus dikabarkan sedang mencari penyerang baru. Kontribusi Morata dalam hal mencetak gol cukup mengecewakan musim ini, sehingga tak heran kalau Juventus butuh sosok anyar di lini depannya. Laporan yang beredar pada saat itu mengatakan Barcelona tertarik untuk merampungkan Morata. Sang striker juga berbeda, tapi kepindahannya terhalang oleh Atletico Madrid yang tak ingin memperkuat rivalnya. Rumor semakin menguat setelah Juventus mendatangkan Dusan Vlahovic. Pada pekan terakhir bursa transfer,
Namun pada akhirnya Morata bertahan, ia bahkan masih mengisi starting 11 tidak seperti yang diekspektasikan banyak orang. Morata jadi yakin bertahan setelah mendengarkan gagasan Massimiliano Allegri selaku pelatih. Ia bisa merasakan dukungan setiap waktu dan sekarang adalah waktunya untuk membalas kepercayaan tersebut. Allegri sangat krusial, saya selalu merasakan dukungannya, dia tahu kualitas dan kekurangan saya. Dia berkata bahwa dia percaya pada saya dan sekarang saya harus berjuang serta membayar kepercayaannya, kata Morata. Kedatangan Dusan Vlahovic rupanya tidak untuk menjadi pesaing Morata di lini depan. Allegri telah mempersiapkan peran baru untuk penyerang berumur 29 tahun tersebut, yakni menjadi seorang winger dalam formasi 4-3-3. Memang Morata belum membukukan gol lagi, kontribusi terbaiknya sejauh ini hanyalah assist pada laga kontra Hellas Verona beberapa waktu lalu. Tapi peran baru yang diberikan Allegri membuatnya terlihat apik di atas lapangan. Saya berbicara kepada pelatih selama bursa transfer, kami berbicara soal gagasannya dan bagaimana dia melihat tim. Kedatangan Dusan telah membantu saya selalu ingin bertahan di sini, lanjutnya. Perkembangan kontrak baru Paulo Dybala di Juventus, agen harus berkorban. Saga kontrak baru Paulo Dybala di Juventus bergulir kembali. Kedua belah pihak dikabarkan telah kembali ke meja negosiasi untuk mencari jalan tengah dalam permasalahan ini. Seperti yang diketahui, kontrak Dybala berakhir pada akhir bulan Juni mendatang. Bosman Rolling memungkinkan sang pemain untuk mengikat prakontrak dengan klub lain sedari bulan Januari lalu. Tetapi Dybala belum melakukannya. Pemain berdarah Argentina tersebut diyakini ingin bertahan di Allianz Stadium jika permintaan gajinya diterima. Sejatinya, pada bulan November lalu, Dybala dan pihak klub diisukan sudah mencapai kata sepakat. Namun ritual tanda tangan kontrak tak kunjung dilakukan hingga bulan Januari. Beberapa laporan yang beredar mengatakan kalau Juve ingin merevisi penawaran kontrak baru untuk sang bintang. Untuk yang belum tahu, Juventus menawarkan kontrak dengan bayaran 8 juta euro per musim ditambah bonus terkait performa. Laporan yang beredar di bulan Januari kemarin menyatakan bahwa Juventus ingin menurunkan nilainya. Alasannya seperti yang dirumorkan adalah masalah cedera dan inkonsistensi dari performa. Dybala kemudian membalasnya lewat gol tanpa selebrasi saat bertemu Udinese, membuat hubungannya dengan pihak klub merenggang. Baik Juve maupun Dybala telah mengungkapkan bahwa obrolan perpanjangan kontrak akan dimulai kembali pada bulan Februari. Dan baru-baru ini laporan dari Calcio Mercato mengatakan Juventus sudah membuat proposal baru untuk Dybala. Menurut laporan tersebut, diketahui bahwa Juve kembali menawarkan proposal awal yang telah disepakati pada akhir tahun 2021 kemarin. Namun syaratnya, Jorge Antun selaku agennya mau berkorban. Antun diminta untuk mengorbankan komisi yang ia bisa kantongi kalau kontrak baru telah ditandatangani. Tak diketahui jumlah pastinya, namun Calcio Mercato berkata bahwa nilainya cukup besar. Situasi ini akan menunjukkan seberapa besar keinginan Dybala bertahan di Juventus. Jadi harapannya, penyerang yang berusia 28 tahun tersebut bisa meyakinkan sang agen agar mau merelakan komisinya.